you. Gelap amat. Halo. Halo guys. Bentar deh. Bentar ya, Ach. Bentar ya, Ach. Bentar guys. Without you. Hello. Halo guys. Aku pakai pencet touch boleh tak? Soalnya ada jerawat di pipiku. Ini namanya pimpol ya guys. Ya pak. Aku abis latihan. Kalian lagi apa guys? Halo. Kita bahas apa ya? Kita bahas apa guys? See you hari Sabtu di Jogja. Oh ya, see you. Sabtu sama Minggu aku di Semarang. See you ya. See you ye. Bahas teater sementara. Oh, apa tuh yang mau dibahas dari teater sementara? Apa yang mau dibahas dari teater sementara? Jangan membuat aku tiba-tiba keceplosan sesuatu yang gak ada di pengumuman ya. Apa? Kita ketemu ya. Nanti line up-nya sudah ada kan? Tanggalnya sudah ada kan? Apa aja yang boleh di-spill? Enggak, paling kalian aku akan menjelaskan apa yang meet and greet-nya kapan? Meet and greet-nya belum diumumin. Aku juga belum tahu sih. Sistem meet and greet sama two shot-nya itu membernya siapa aja? Ya semua yang ikut dong, semua di line up.
Hai Kak Indah, halo, lagi di mana? Aku di rumah. Dari rumah. Aku mau pulang. Gimana ya? Kak Indah, bahas apa? Bahas apa kamu maunya? Pipinya ada apa tuh? Ih, kamu nggak tahu ini pimple patch. Kamu kuno. Masa nggak ada yang nggak tahu pimple patch, guys? Kak Indah, line up-nya onda banget. Iya, aku lihat banyak yang lain, banyak yang dipisah ya. Emang kan tagline-nya kan direstui JOT. Gimana sih? Jelas lah, JOT mau milih onda. Udah damai ya. Aku lihat ada di mana ya, aku lihat kayak ada gitu di komen katanya apa namanya itu JOT lagi berusaha menyatukan onda biar nggak jadi cerai. Iya. Kak Indah. Kata Papa Onil tadi beneran cerai. Loh, aku kan juga, aku enggak mana ada kalau dulu gitu. Kak Onil bilang ikut mama atau papa kan? Aku juga udah bilang itu sebelumnya. Ya, kita sama-sama sudah bilang kayak milih papa atau mama. Apakah Kak Indah cerita hari ini dong. Hari ini aku cuman latihan doang sih tadi. Parah banget tuh. Itu udah dua video tiger gak bisa. Aha. Tapi kalau misalnya apa namanya tuh teater sementara, menurut kalian kira-kira ada live streaming apa enggak, atau kayak bagusnya menurut kalian ada live streaming apa enggak? Menurut aku sih enggak live streaming, biar kita kalian pada ikut ke sana. Harus, kalau nggak ada kalian sedih apa enggak? Seru ya kalau ada dan tiada. Enggak, menurut kalian enggak ada. Pengen ding 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 ding. Tolong enggak ngantuk Kak Indah. Enggak, tapi ini juga cuma bentar doang kok, paling 30 menit aku live. Hanya menyapa warga aja karena aku habis baru pulang latihan kan, terus kayak males apa namanya? Mau live aja, pengen live aja. Kan itu kalau pulang tuh kayak malam, Meminda, malam. Pasti seru kalau misalnya apa namanya? Unit, kira-kira unitnya udah diumumin kan ya, kita ini kita 12 member doang. Jadi kita berangkat cuma 12 member, guys. Member inti. Soalnya kan member inti jumlahnya sekarang yang pergi 24. Jadi bagi 2 12. Berarti kalau misalnya setlist itu kan biasanya 16, berarti bakal ada yang ini ya unitnya.
Kak Indah, aku tebak-tebak kalau menurut line up roommate-nya siapa aja? Siapa bersama siapa? Coba tebak. Pasti itu yang kalian ini. Fenizi, oke. Kak Fenizi. Onda. Terus hati nama siapa kalau kalau Onda? Freya Flora. Mana ada kan enggak ada Flo, enggak ada Flora. Kak, doain Sumatera cepat pulih listriknya. Iya, aku dengar katanya Sumatera kalau nggak salah Sumsel, Bengkulu sama Jambi lagi pemadaman listrik itu dari kemarin ya. Cepat pulih ya, semoga nggak ini lagi. Tapi tetap nyala-nyala sekali-sekali dan mati. Mati tapi ada nyalanya bentar gitu kan. Aku lihat di TikTok FYP-nya kayak orang pada ngecas gitu di mall. Riau juga padam. Oh, se-Sumatera banget. Soalnya kalau aku lihat di pengumuman gitunya dia katanya Sumsel, Bengkulu, Jambi gitu. Aku kira Riau juga nggak mati lampunya. Iya juga ternyata. Wow. Satu pulau. Wah. Kenapa gitu ya? Kak Indah, semoga dapet two shotnya kamu. Iya. Amin ya kamu. Kak Indah, semoga JKT48 ke Jambi. Ah, aku mendengar itu rumornya. Apakah di pipi kain itu apa? Ini pimple patch sayang buat jerawat. Apakah ke Jambi? Kak Indah. Onda, iya. Sorry ya, semuanya harus berpisah. Cuma Onda yang boleh satu tim. Zisha, Kacila. Terus Kazi tuh heboh banget, dia bener-bener heboh banget. Kalau latihan tuh kalau misalnya ada aku sebelah Kodil, dia pasti oh no guys. Kak Indah, JKT pergi ke Cibubur dong. Kayaknya JKT sering ke Cibubur gak sih? Zia anaknya udah banget, iya. Menurut aku sih iya. Kak Indah, teater sementaranya cuma bentar doang. Iya, datang ke Jakarta ya. Masuk line up Kak Indah pesimis dapat tiket. Tiket two shot.
Iya, kalau two shots tuh emang high demand banget deh kayaknya ya, kayak all member gitu udah mau two shot, karena kayak itu kan emang ada dokumentasinya gitu, kayak ada foto polaroidnya itu kan. Good luck ya semuanya, semoga semesta berpihak kepadamu. Kak Indah, by the way besok aku RKJ. Tahu kan aku RKJ besok? Aku RKJ besok. JKT kapan ke Jambi Kak Indah? Tuh kata aku mendengar rumor kalau bakal diundang. Katanya Juli. Betul kah? Kayaknya aku mau tidur dulu ya, ngantuk besok sekolah. Ya, semangat sekolahnya besok. Lagi di mana Kak Indah? Aku lagi di rumah. Di mana lagi aku jam segini? Kangen Atin gak? Aku baru ketemu Atin tadi. Aku tadi latihan. Gak mungkin dong aku kangen Atin. Kak Indah, masuk line up gak di Jambi? Hey, kalau misalnya ada off air di Jambi dan aku gak masuk line up tuh kayak semua orang protes. Bahkan JOT pun gak mungkin memikirkan aku gak masuk line up Jambi. Itu line up nomor 1 Indah. Sebelum orang lain masuk line up 1 Indah. Yang bener aja. Kak Indah, it's on the setting line up teater sementara ya. Enggak, itu emang JOT yang berusaha biar kita enggak jadi broken white ya. Kak Indah, aku batuk terus nih. Oh, cepat sembuh. No broken white. Ya, nanti kalau misalnya enggak berusaha disatukan, kita menjadi broken white. Kak Indah, teateran di Jogja enggak? Di Jogja enggak ya? Kalau roommate-nya pas teater sementara beneran Onil harus live sih. Oke, kalau misalnya roommate aku ke Onil ya. Kalau misalnya aku live, apa? Kalian kasih aku apa? Kenapa aku menagih sesuatu? Kayaknya emang kalau direstui beda ya, Onda disatukan, Kacila dipisah. Iya, emang kan tagline-nya itu direstui JOT. Kak Indah, tapi kami dipisah. Kak Indah, kapan? Jadi deket mirip banget sama Ripka. Iyalah, masa gak mirip Ripka? Aku harus mirip Ripka. Eh enggak, Ripka harus mirip aku. Kak Indah, apakah akan terjadi JKT ke Jambi? Amin. Bilanglah sama promotornya yang event itu, jangan bohongi kami gitu. Jangan PHP-kan kami gitu.
Kak Indah. Sekarang lebih manjaatin apa, Meng? Sama aja. Di rumah Jambi kena listrik padam juga, ndak? Iya, sama. Kakakku juga kena di Bengkulu. Semuanya kena kayaknya. COT punya Onda. Kak Indah, suka tidur jam berapa? Aku tuh biasanya, ya pokoknya aku gak lebih dari jam 12 lah kalau tidur. Aku udah ngantuk, terus aku bangun 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 juga pagi. Emang kalau kalau sudah dewasa tuh gitu ya, guys. Enggak ya? Apa salah ya? Apa aku doang gitu? Apa seharusnya kalau udah dewasa jam tidurnya jadi berantakan? Nah, guys, gimana, guys? Coba kasih tahu aku. Kak Indah, tapi di IG story ripku tadi mukanya kamu banget. As she should. Kak Indah, tidur. Jangan begadang. Jangan begadang. Jangan ada kalau nggak salah. Begadang, jangan begadang. Itu aku cari deh tadi. Kak Indah, apa nih? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Hilang. Kapan Indah? Kapan JKT48 teateran di Sumbar, Kak? Menarik. Tapi aku tidak tahu. Sulit sih, sulit. Kak Indah. Ucapin selamat pagi pakai bahasa Jambi. Nah, gimana ya? Pagi, selamat pagi. Oi, oi, pagi, oi. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Selamat pagi kayaknya adalah oh, pagi, 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 oi. Oi, pagi, oi. Gak bisa, udah bisa digantiin pagi. Gimana? Digantiin pagi. Kak Indah, rekomend sampo yang bagus. Waduh, gak bisa. Kita tidak bekerja sama. Kak Indah, ucapin ulang tahun. Kamu ulang tahun, Lulu? Happy birthday. Kak Indah, Kak Indah, aku bela-belain gak tidur cuman untuk nonton kakak di tempatku udah jam 12:30 malam. Oh no, kamu tidak boleh tidur selarut itu. Kak Indah, Atin besok live sama papa. Iya, happy banget dia pasti. Kak Indah, Katrin, apa sih? Kak Indah bisa bahasa Padang nggak? Bisa, bisa. Kak Indah pendeknya berapa? Aduh, aku nggak pendek. Aku bisa disebut tinggi kakak Indah berapa? Aku tidak termasuk dalam golongan itu. Aku lihat tuh si Gracie ya bikin kayak gitu ke Anin. Jahat banget dah, Gracie. Kak Indah lagi di mana? Aku di Homes. Di Homes, di Homes. Kak Indah, berat badannya berapa? Aku
49. Kak Indah, belum ngomong bahasa Jambi. Ayolah kita ngomong bahasa Jambi. Ajalah ngomong bahasa Jambi. Coba di sini tuh ada pertanyaan gitu pakai bahasa Jambi, pasti langsung jawab pakai bahasa Jambi gitu. Ini bilangnya selalu kayak Kak ngomong bahasa Jambi. Yo ngomong apa? Kak Indah, JKT ke Lubuk Linggau dong, Kak Indah. Iya, Lubuk Linggau undang JKT makanya ya. Kita maunya diundang. Kak Indah. Next, JOT kan sudah mencoba tur Jawa, terus teater sementara. Abis ini tur Sumatera gak sih? Tur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi. Kak Indah, besok aku nilai sama papa, main nyuruh aja sama mama. Iya, kita suruh kerja dua-duanya. Pusing nyari uang sendiri. Kita bawa kerja mereka. Kak Indah tadi makan pakai apa? Tadi aku goreng ayam. Jadi aku kan kemarin tuh kayak aku kan sering grocery shopping tuh kan di online kan, yang kayak delivery langsung sama mereka gitu. Terus ada kayak dia jual ayam ungkep gitu. Terus kayak aku ingin mencoba kan. Terus tadi aku goreng ayam supaya aku takut banget sama minyak. Aduh gimana nih, nanti kalau abis aku menjadi seorang ibu, kayak anak aku gak usah makan gorengan ya, soalnya aku takut ngegorengnya. Bunyinya mengerikan gitu. Oke. Kok ada ya orang yang berani dengan minyak gitu? Aku kayak kena cep apa namanya guys? Ininya kayak cuprikan, caprik. Apa namanya guys? Cipratan. Betul, itu maksud aku. Cipratan. Oh ya, kayak capritan. Percikan aja, percikan juga benar. Antara cipratan atau percikan. Ah, antara dua itu tadi aku mikirin itu lah. Kak Indah, kapan kira-kira JOT memperhatikan FJKT di Sumatera? FJKT Sumatera harus lebih effort lagi untuk menunjukkan keberadaan kalian, guys. Kak Indah, saya ujian. Ah, semangat. Aku juga lagi ujian, tapi besok aku enggak ujian. Aku ujian lagi hari Senin depan. Aku dari Semarang kan hari Minggu. Terus besoknya aku berangkat pagi-pagi banget untuk ke Jakarta dan aku ujian. Semangat ujiannya. Terima kasih. Video udah hampir 30 menit, guys. Sepertinya kita harus tidur dan aku akan RKJ besok, jadi aku harus tidur. Iya. Siapa yang setuju? Aku, kamu, dan semuanya. Aku baca top gifters ya. Siapa aja ini? Ada siapa aja ini? Kita baca dari 15 deh. Ada Kak Riz, Axel, Kak Benedik, terus Kak Timoria S, Kak Zaki F. Rizal, Kak Naswa Brina Nadani Kansa, Kak Rizky, Kak Reza Ilham, Kak Aldi Prayoga, Hanrex, Kak Rizal, Kim Kim, mending video, aduh gak sampai itu lagi kak, mending video call Indah atau apa tuh, Kak Lululu, Kak Emir, Kak Destiko Kurniawan. Makasih semuanya sudah menonton live malam ini.
Mantap. Mantap jiwa. Makasih ya guys semuanya. Love you all. Shishi. Shishi. Shishi Xiaomi. Bye-bye. Good night, guys. Dadah. Kayaknya udah selesai latihan. Udah. Aku baru pulang latihan tadi. Bye-bye. Dadah.